Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin tidur kami semalam hingga dalam pagi hari ini kami dapat bangun dengan badan yang sehat dan bugar. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan dapat menjadi pelita dan tuntunan bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saya berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah tergeraklah hatinya, yang diambil dari Matius 14 ayat 13-16, tetapi kita hanya membaca ayat 14 saja. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Frederick McFeely Rogers atau yang dikenal sebagai Fred Rogers lahir 20 Maret 1928 dan meninggal dunia 27 Februari 2003. Merupakan seorang guru, pendeta, pencipta lagu dan pemandu acara anak-anak. Rogers lahir di Lathrop, kota yang berjarak 65 km dari kota Pittsburgh, Pennsylvania. Rogers adalah anak tunggal dari James Rogers dan Nancy. Meski ia menghabiskan lebih banyak waktu bermainnya dengan sang kakek, Rogers semakin terkenal dan memiliki banyak penggemar ketika ia menjadi pemandu acara televisi anak-anak berjudul Mr. Rogers' Neighborhood. Acara ini diproduksi dari tahun 1968 hingga 2001. Telah memenangi Emmy Award sebanyak 4 kali dan sebuah penghargaan pencapaian seumur hidup untuk Fred Rogers. Ia dikenal oleh jutaan anak dan orang tua sebagai seorang yang baik, lembut, dan hangat. Rogers selalu menganggap setiap orang adalah istimewa di dalam diri mereka sebagaimana adanya mereka. Rogers pernah mengatakan, ketika kita memandang sesama kita dengan penuh penghargaan, dengan ucapan syukur atas apa adanya dirinya, maka saya merasa bahwa kita bergandengan tangan dengan Kristus Yesus sebagai pembela kebaikan sejati. Saudara, Rogers menghargai pentingnya hidup setiap orang, sehingga ia bisa berbela rasa dan mampu menjadi sesama yang baik bagi semua orang. Itulah sejatinya panggilan setiap anak Tuhan dan gereja, agar selalu memandang setiap orang istimewa, sanggup berbela rasa dan menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sangat terlihat jelas tindakan bela rasa yang didasari belas kasihan Kristus. Meski baru saja mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis dan ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang mengikutinya. Ia melayani dan menyembuhkan yang sakit, bahkan ia meminta kepada para muridnya untuk memberi makan kepada mereka. Gereja-gereja sebagai representasi Tuhan Yesus di dunia wajib meneladan gaya hidup Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang-orang yang harus dilayani dan diselamatkan. Gereja Kristen Indonesia, GKI, telah berpengalaman terlibat nyata dalam gerakan-gerakan bela rasa dan pembela kebaikan. Hal tersebut harus terus diwujudkan serta ditingkatkan. Belas kasihan dan bela rasa, bukti kehadiran Kristus melalui gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, sungguh bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Hatimu selalu tergerak dengan belas kasihan, sehingga engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami juga untuk memiliki hati yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga kehidupan kami bisa berbela rasa dengan orang-orang yang di sekitar kami yang membutuhkan kasih Tuhan. Mampukanlah kami, baik sebagai pribadi ataupun sebagai komunitas,
sebagai gereja Tuhan secara khusus GKI yang ada di Indonesia ini, supaya kami menjadi saluran kepanjangan tangan kasih setia Tuhan, dan kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan jumpakan dengan kami. Berkati kami hari ini, dan kami akan menikmati kasih-Mu serta menyebar anugerah-Mu kepada banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dicintai dan diberkati Kristus, kita sungguh berbahagia dan beruntung karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Oleh karena itu, biarlah kita percaya tuntunannya, percaya berkatnya, percaya kasihnya, dan mari kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus hadir di tengah dunia untuk menyatakan kasih Allah yang sejati. Kasih yang membebaskan, dasar perkat, dan motivasi hati yang murni. Itulah peragaan dan kesaksian yang terus-menerus harus dilakukan warga GKI. Selamat berkarya, selamat menikmati kasihnya. Tuhan memberkati kita.